Hai guys, kembali lagi di channel saya Trip Love Yarneo. Nah teman-teman, kali ini kita akan bahas sedikit mengenai tanaman yang unik satu ini. Ini dia nih, teman-teman tahu ini adalah Black Velvet. Kalau nama latinnya adalah Alocasia. Black Velvet ini sejenis keladi memang dia, tapi mempunyai daun yang sangat unik. Ini memang sangat digemari oleh pencinta tanaman, bahwa Black Velvet ini mempunyai daun yang sangat unik. Kenapa unik? Karena dia mempunyai daun yang sangat tebal nih, teman-teman. Tebal kayak karpet istilahnya. Terus belakangnya warna merah, di atasnya hijau tua, terus ada garis-garis begini nih. Tebal banget nih teman-teman. Ini anakannya. Nah, ini medianya jangan terlalu basah, media tanamnya maksud saya, jangan terlalu basah, karena kalau terlalu basah bonggolnya itu atau akarnya itu gampang busuk. Jadi teman-teman kalau merawat Alocasia atau Black Velvet, usahakan tanahnya tidak terlalu basah. Nah, dia juga tidak suka terlalu banyak matahari. Jadi Black Velvet ini ya kita taruh di dalam rumah atau di luar rumah, tapi jangan langsung ke matahari. Ini dia nih, kucing saya nyong-nyong. Nah, ini ada beberapa pohon nih. Nih, ini sudah beranak pinak dia. Terus ada bunganya juga nih, teman-teman nih. Ada bunganya. Nih, coba di zoom nih. Ini Black Velvet yang sudah berbunga. Nah, rata-rata harganya sekarang kalau satu pot yang sudah besar begini bisa mencapai 200.000 sampai 300.000. Satu pot begini ya, 4 daun udah besar. Tapi kalau anakan begini kita bisa mendapatkan sekitar 50.000-an lah. Ini 2 daun 50.000-an. Nah, uniknya Black Velvet ini dia daunnya sangat keras nih. Kayak karpet ya, tebal. Keren memang nih. Tuh, bawahnya awas sobek ya. Nah, itu teman-teman, dulu katanya ini banyak ditemukan di hutan-hutan. Terus pencinta tanaman membuat tanaman ini menjadi ramai di kalangan pencinta tanaman dengan mengembangbiakannya. Jadi dia batangnya itu agak-agak putih lemon begitu ya. Nah, dan ini gampang sekali berkembang biak teman-teman. Ini contohnya, lihat sini. Ini anaknya banyak, sudah anaknya. Banyak anaknya nih. Dan memang cantik. Nah, itu makanya diburu oleh pencinta tanaman Black Velvet. Ini kalau rata-rata di Jawa atau di Sulawesi banyak kita temukan ini. Nah, itu teman-teman, jika Anda suka tanaman, boleh memiliki Black Velvet atau jenis keladi yang unik ini, si karpet tebal. Oke. Karpet atau karpet. Oke, terima kasih. Black Velvet Alocasia, si daun karpet.